Selain nama Barada Richard Eliezer Pudihang Lumilu atau Barada E, kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat juga menyeret istri Kadiv Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Lalu bagaimana dengan kondisi Putri Chandrawati yang merupakan istri dari Verdi Sambo? Kita tanyakan langsung kepada Patra Zin yang merupakan kuasa hukum dari istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Selamat sore, Pak Patra. Pak Patra, kondisi Ibu Putri saat ini seperti apa? Mbak Disti. Tentu yang mau saya sampaikan sebelum masuk menjawab pertanyaan, ya, tentu kami mau juga ingatkan bahwa Ibu ya sudah melapor dugaan tindak pidana di kepolisian juga terkait adanya dugaan pelecehan, kekerasan atau pencabulan. Jadi sudah dilaporkan pada 9 Juli. Nah, itu yang pertama kami mau sampaikan. Mengenai kondisi itu saja, ya, saya bukan psikolog ataupun ahli untuk menilai kondisi kejiwaan dan atau kondisi psikis, ya, itu bisa ditanyakan ke psikolog maupun ke ketua Komnas Perempuan yang juga sempat bertemu. Tapi yang saya bisa sampaikan, tentu saja, ya, kita berharap klien kami ini secara psikis bisa pulih. Oke, secara psikis bisa pulih. Itu artinya sampai saat ini apakah sudah bisa berkomunikasi dengan baik kepada kuasa hukum ataupun pihak keluarga sejauh ini, Pak Patra? Kalau komunikasi sudah, ya, tapi kalau saya ditanya kondisi itu yang saya sampaikan. Takut salah Mbak Disti, karena saya bukan psikolog. Nah, jadi yang pasti, ya, setiap perempuan yang telah mengalami pelecehan, kekerasan, atau pencabulan, ya, tentu kalau kita baca literatur, ya, misalnya literatur antropolog ataupun psikolog, ya, psikologi, ya, tentu saja pasti mengalami trauma, begitu. Sejauh ini berarti apakah sudah bisa dimintai keterangannya oleh pihak atau oleh polisi? Tentu sebelum dimintai keterangan, ya, penyidik, polisi, siapapun akan bertanya apakah sehat jasmani dan rohani. Nah, disitulah pentingnya nanti psikolog yang mendampingi, ya, yang dapat memberikan apa namanya keterangan, analisis lain dari klien kami sendiri yang menjawabnya, begitu. Oke, tadi Anda sebutkan. Nah, tapi juga saya mau luruskan, ya, bahwa laporan ini, ya, laporan dugaan pelecehan seksual dan kekerasan seksual itu, ya, itu tentu saja berdasarkan hukum acara tetap harus dilakukan penyelidikan, ya, penyidikan pun harus dilakukan bahwa dugaan pelakunya sudah meninggal dunia, ya, itu terkait dengan pasal 77, ya, KUHP, ya, KUHAP, pemacaranya, itu tentu saja penuntutannya dihentikan. Karena kalau memang itu diduga pelakunya, maka karena meninggal dunia, itu penuntutannya dihentikan. Tapi peristiwa dugaannya tetap mesti dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Begitu Mbak Disti. Oke, itu artinya memang laporan dugaan pelecehan dan kekerasan seksual memang sudah diajukan oleh pihak dari istri Irjen Verdi Sambo, Ibu Putri Chandrawati. Dari... Sudah, itu nomor laporannya LB garis miring B garis miring 1630 garis miring 7, ya, bulan Juli 2022. Oke, untuk laporan ini apakah sudah ada saksi begitu yang diperiksa? Untuk proses penyidikan tentu bisa langsung ditanyakan kepada pihak penyidiknya. Tetapi yang saya tahu proses ini berlanjut. Oke. Pak Patra, kan tadi Anda sebutkan kemudian Ibu Putri ini mendapatkan pendampingan dari psikolog. Nah,
soal pendampingan, berbicara soal pendampingan, apakah juga dilakukan pendampingan dari Komnas Perempuan dan juga LPSK begitu? Setahu saya psikolog yang ditunjuk oleh keluarga ya. Sudah itu ada ke Komnas Perempuan ya, tempo hari sempat ada laporan juga ke Komnas Perempuan. Dan saya baca juga di media, ya, ketuanya pada saat itu ya, Ibu Andi Yentriani ya, itu menyampaikan bahwa saat bertemu klien kami itu shock begitu, nangis ya. Nah, oleh karenanya saya juga mau sampaikan bahwa lazimnya siapapun dia ya, perempuan ya, yang melaporkan kekerasan ataupun ya ancaman ya, selalu di banyak tempat, di banyak waktu itu seringkali cenderung disalahkan, cenderung dianggap ya ah ini bisa-bisanya aja lah begitu ya. Kenapa ini nggak hanya di Indonesia, nggak pandang dia perempuan korban istri jenderal, perempuan jenderal istri orang biasa, itu nggak pandang begitu. Memang lazimnya masyarakat begitu. Pak Patra, singkat saja, lalu kapan kemudian Ibu Putri ini siap untuk memberikan keterangan sebagai saksi? Tentu kalau dipanggil ya, seseorang dipanggil tentu harus ya bisa datang. Tetapi dalam KUHAP juga kalau ada alasan yang sah menurut hukum, misalnya kondisinya belum pulih, ya tentu bisa ditunda begitu. Ya. Nah, klien saya sampaikan kepada masyarakat tentu ya akan sangat membantu proses ini begitu ya, akan kooperatif. Namun tentu saja karena ini beliau juga menjadi korban dugaan pelecehan, maka tentu saja harus melibatkan ya psikolog dan ahli lainnya. Begitu Mbak Disti. Akan kooperatif, kita akan tunggu saja nanti seperti apa. Terima kasih Patra Zen yang merupakan salah satu kuasa hukum dari istri Irjen Verdi Sambo, Ibu Putri Chandrawati, telah bergabung bersama kami. Selamat sore, Pak. Sore Mbak Disti, sore pemirsa.